pimpinan acara memasuki tempat acara. Laporan Komandan KRI Polux. Pengalungan bunga oleh pimpinan acara kepada Komandan KRI Polux 935. Gabungan Realisasi Pusdrosal beserta seluruh pengurus PG Pusdrosal yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh perwira Bintara Tamtama Pusdrosal yang hadir pada acara penyambutan KRI Polux 935 dan yang terkhusus juga Komandan Polux 935 beserta seluruh prajurit KRI Polux 935 serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Menerima kedatangan KRI Polux 935 yang sudah diresmikan masuk jajaran TNI Angkatan Laut dalam hal ini Pusdrosal pada tanggal 5 Agustus 2021 di Batam, kemudian masuk jajaran Pusdrosal sebagai kapal survei dan pemetaan yang saat ini betul-betul sangat dibutuhkan dalam rangka menjalankan tugas pokok Pusdrosal. Kita semua dari Pusdrosal menyampaikan terima kasih atas dukungan para staf Angkatan Laut yang mengalokasikan satu kapal jenis BHO sebagai alutsista yang akan digunakan untuk mendukung tugas pokok Pusdrosal dalam rangka survei dan pemetaan untuk kepentingan pertahanan maupun kepentingan publik nasional bahwa Pusdrosal sebagai fungsi lembaga hidrografi nasional
baik untuk kepentingan publik nasional maupun untuk ikut serta dalam kegiatan organisasi hidrografi dunia.